Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escape. Okay, so malam ni aku nak buat satu storytelling kepada korang semua. Dan aku rasa ni dah menjadi, aku rasa korang dah tahu dah, dah sedia maklum dah, yang aku selalu, aku memang minat, hype gila lah dengan camping. Korang kalau boleh korang tengok dalam video aku dah berapa banyak kali aku camping kan. Aku camping dekat Kancing tu, aku tak tahu nak kira berapa banyak kali. Temple Park. Aku camping dekat Johor. Dan banyak tempat, dah merata-rata tempat aku pergi camping. So camping ni dah menjadi satu hobi akulah. Tapi disebabkan musim total lockdown, kita ada kita ada dengan situasi pandemik macam ni, COVID-19, yang kadang orang kata flu, kadang naik kadang turun, so menghalang lah apa yang kita minat. So jadi tu hari kita tak boleh rentas negeri, kita boleh rentas daerah je. So aku boleh bawa kereta. Aku dalam proses nak belesen kereta kan. Jadi aku dah belajar dululah. So aku mula nak berjinak-jinak menjadi seorang camper car pula. Aku berkemping dalam kereta, berkemah dalam kereta, dan aku tidur dalam kereta lah. Aku dah siap standbykan tilam, dan aku setakat ni aku selalu buat dekat rumah Mama je lah. Dan korang tanya di sebalik keseronokan ataupun hobi aku, aku suka berkemah dalam kereta atau instead aku berkemah di luar, itu tak ada sebab apa, itu hanya hobi aku. Tapi camping di dalam kereta ada kisahnya tersendiri. Kalau korang nak tahu, aku hanya camping dalam saga aku, dan adalah kisah sebalik itu. So guys, aku nak bagi tahu dulu, aku rasa video ni aku akan hantar pada 10 hari bulan, 10 Jun. Dan aku memang, aku dah siap release satu lagu baru, single yang bertajuk aku lupa, sabar, tunggu sekejap, Roses. Dan itu fully English, dan lagu pertama aku, itu adalah lagu pertama aku dengan fully English. Dan aku baru keluar satu music video baru, tapi lagu untuk music video tu dah keluar lama dah, aku rasa nak hampir setahun dah, tapi aku keluarkan music video pula. So jadi korang boleh check it out dekat dalam YouTube channel Escape lah. Title dia Somebody to Hold. Okay, back to the story. Pada 2014, aku duduk di Kuala Lumpur, dan arwah pakcik aku duduk di Serdang. Aku dah ceritakan cerita ni dekat dalam video yang lepas, tapi aku ceritakan balik untuk aku packkan dalam video ni. Pada satu hari, dia duduk di Serdang, dan pada satu hari abah aku mendapat phone call daripada kawan arwah pakcik aku, dan kawan dia memberitahu yang arwah pakcik aku dalam keadaan sakit. Aku tak ingat bergaduh ke ataupun adalah dia tengah sakit ke, aku tak berapa ingat sebab time tu aku baru darjah 4. Dan abah aku pun bergegas terus pergi ke tempat kejadian. Sampai di tempat kejadian, pakcik aku pengsan, dan bapa aku pergi mengambil arwah pakcik aku tu, tapi dia belum meninggal waktu tu. Ambil dia di Serdang, di tepi jalan, menaiki saga aku yang aku pakai sekarang. Dalam perjalanan, keadaan yang laju gila, bapa aku bawa kereta untuk bergegas ke hospital Serdang. Arwah pakcik aku duduk di sebelah aku, dan lama kelamaan sampai di hospital, dia dah terbaring di atas aku punya riba. Aku tak berfikir apa-apa kerana aku budak-budak lagi. Sampai di hospital, doktor ambil menggunakan tilam tu, katil tu, untuk periksa dan cuba selamatkan. Dan nasib tidak menyebelahi kita, dan dia telah meninggal. Tapi doktor sebenarnya dah tahu dah yang dia dah meninggal dalam kereta, tapi untuk menyenangkan hati, dia berkata yang dia akan cuba untuk menyelamatkan, tapi sebenarnya dah meninggal. Aku dapat rasakan pakcik aku dah tak ada dah. Waktu dah bareng antara ribu aku, aku dah rasakan dia tak ada.
kita kan manusia, kita ada instinct, kita ada naluri kita. Dan disebabkan ni, mesti korang tanya apa kena-mengena dengan aku minat berkemping dalam kereta kan. Sebab tak, aku ada satu sebab saja. Selepas dia meninggal pada tahun 2014, dia adalah seorang pakcik, antara pakcik yang paling aku sayang, uncle yang paling aku sayang dan yang paling aku rapat. Memang totally memang aku rapat sangat dengan dia. Dan disebabkan itulah, setiap kali aku rindu dia sampai sekarang, aku akan lepak dekat dalam kereta aku, even though aku di rumah sekalipun. Aku kalau rindu dia, aku teringat, terbayang dia, aku akan duduk dalam kereta saga aku. Dan sabar-sabar, aku tak nak nangis. Aku camping, aku tidur dalam kereta tu untuk aku mendapatkan aura dia, aku dapat rasakan dia ada dengan aku. Dan disebabkan itulah sebab kenapa aku suka berkemping dalam kereta. Okay, so guys, don't forget to subscribe, like, comment, share. Keep support kita orang. Dan dekat dah 2k subscriber. Support, support, support dan support. Sampai 3k, 4k, 5k, sampai 10k pun sekalipun, tetap keep support Escape Film Productions. Hilang kawan, hilang sahabat, itu bukan makna kita akan berhenti berjuang. So pegang kata-kata aku, Escape in the House. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye. Memang rindu. Sumpah aku memang rindu ngaruh pakcik aku. Pambung, kalau pambung dengar ni, dia nak ada kat sini.